Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu kita kembali di channel Masuk Rasa Keluar Terasa. Kali ini saya nak membuat sedikit perkongsian dan pertanyaan. Okey, di hadapan saya ni ada dua siling tahun yang sama tetapi negara yang berlainan. Okey. Mula-mula sekali saya nak tunjukkan siling ini. Ini adalah siling Singapura tahun 1994. Tapi dia punya ciri-ciri keselamatan dia di sini tidak sama dengan siling-siling dia yang 5 sen dan 10 sen dia licin saja. Licin. Okey, di belakang dia ada tertulis 1 sen. 1 sen. Okey. Sembilan belas sembilan puluh empat. Okey. Ini pula siling Malaysia 1994. Dia ada garis tu tapi dia ni tak berapa ketara lah. Ciri-ciri keselamatan dia. Okey. Belakang dia adalah reban ubi. Jika kita perhatikan di sini, saiz berbeza tetapi tahun yang sama. Okey. Okey, di antara siling Singapura dan siling Malaysia ini, yang manakah satu nilai dia yang lebih tinggi? Okey, sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Bertemu lagi kita di channel Rasa Masuk Terasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.